jangan lupa like, subscribe, and comment share. Boleh dicoba guys resepnya. Mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau mencoba tahu gejrot ya. Khas dari Cirebon. Tahu gejrot. Ini tahunya. Ini tahu om. 8 biji. Terus ini asam, guys. Direndam, diambil airnya. Terus gula merah separuh. Brambang 4 butir. Bawang 3 butir. Cabai merah campur secukupnya ya. Tambah garam guys, garam. Garam secukupnya. Nah. Ini tahunya kasih dikit penyedap ya guys, biar ada rasanya. Terus kasih garam dikit biar ada rasanya, kan nggak ada rasanya guys. Dikit, ntar digoreng lagi, diaduk lagi guys. Biar masuk ya udah. Sekarang mau menggerus. Ini mau digerus guys, tapi kasih dikit-dikit biar cepat. Ini gulanya merah diiris-iris guys ya, biar cepat nanti direbus. Ntar direbus sama si airnya asam tadi. Airnya asam direbus sama secukupnya ya guys ya. Pokoknya rasanya ada kecut, manis, pedas. Digoreng guys. Nah, tahunya digoreng udah panas kan minyaknya. Nah,
sedikit. Kalau sudah mendidih, dituangkan ya. Ini tahunya dipotong ya guys ya, jadi 4. Masih panas. Jadi 2 panas. Namanya tahu gejrot. Enggak usah lembut-lembut kan. Ini sambalnya dibuat kasar. Dia. Yang air asam sama gula merah. Dimatiin. Terus langsung disiram sini, guys. Dikasih kecap ya guys, secukupnya. Nah, diaduk-aduk sampai merata. Terus dituangkan sini ya guys ya. Bentar. Yang tahu sudah digoreng tadi dituangkan. Nah. Ya ini namanya tahu gejrot. Gejrot guys. Ciri khas dari Cirebon ya, Cirebon. Orang Cirebon. Tahu gejrot ini namanya. Mantap guys. Pedas, asam. Bumbunya cuman air asam sama gula merah sama garam, cabe, kecap, brambang, bawang ya guys ya. Semua itu mentah. Nih, mantep guys.
Jangan lupa like, subscribe, and comment, share. Boleh dicoba guys resepnya.